Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita mengenal adab sebelum dan setelah bangun tidur. Pertama, adab sebelum tidur. Adab sebelum tidur ialah tidak tidur terlalu larut malam. Sebelum tidur, sebaiknya kasurnya dikibaskan sambil mengucapkan basmalah. Nah, biasakan sebelum tidur untuk berwudu terlebih dahulu. Setelah berwudu, teman-teman membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, dan surah Al-Baqarah ayat 285 sampai 286. Kemudian, sebelum tidur, baca doa sebelum tidur. Lalu, tiupkan telapak tangan dan usapkan ke seluruh tubuh. Nah, terus tidur menghadap ke kanan ya teman-teman. Nah, yang kedua, adab bangun tidur. Adab bangun tidur ialah membaca doa bangun tidur dan surah Ali Imran ayat 191 sampai ayat 200. Setelah itu mencuci tangan dan jangan lupa gosok gigi ya teman-teman.